Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'al mahabbata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidina Muhammadin alladzi ursila rahmatan lil alamin فنستهدي بسنته الشريفة فأصبحنا بها للمتقين إماما فصلي وسلم وبارك على هذا النبي الكريم الرسول الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وذرياته وأمته إلى يوم الدين أما بعد فيا أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Yang kita hormati, kita muliakan seluruh pengurus di jajaran Masjid Pusda'i Pusat Dakwah Islam, terkhusus guru kita semua Profesor Dr. Kiai Haji Adang Hambali, semoga senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, hadirin yang hadir baik secara langsung di area Pusda'i ini pun juga yang tersambung lewat online, semoga semuanya senantiasa mendapatkan rahmat, ridha dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Kita awali kajian kita dengan mendoakan saudara-saudari kita yang boleh jadi belum beriman sampai dengan detik ini, dimanapun ia berada, semoga diberikan kekuatan oleh Allah agar mampu bersyahadat sebelum ia wafat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga mendoakan semoga hamba-hamba Allah pelaku maksiat yang masih berbuat maksiat sampai dengan detik ini, kecil apalagi besar, diberikan sentuhan pada jiwanya, kesadaran untuk mau bertobat sebelum ia kembali kepada Allah, dan semoga kita semua digolongkan dalam hamba-hamba Allah yang mulia yang wafat dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Imam kita tadi membacakan surah Al-Anbiya, setidaknya dari ayat 103 tadi sampai dengan 107-nya. Dua hal pokok yang penting kita ingat, karena salat berjamaah itu setiap ayat dan surah yang dibacakan oleh imam itu memberikan pesan-pesan tersendiri yang bahkan dibutuhkan oleh kita semua. Karena itu jadi imam itu tidak mudah. Sebelum salat nengok ke belakang, melihat siapa yang berada di barisan makmum, dilihat wajah-wajahnya. Nanti ada wajah-wajah yang terkait dengan panjang pendeknya surah. Jadi penampakan wajahnya itu ada yang wajah kulhu, ada yang wajah wadduha, ada yang wajah al-baqarah, ya. Maka dicari nanti surah-surah yang sekiranya mewakili kesanggupan makmum untuk mengikuti berjamaah. Nanti ada wajah yang transit yang mungkin bukan bagian dari mukim. Jangan sampai imamnya memang baru lancar al-baqarah, makmumnya harus cepat naik kereta. Begitu dibacakan selesai ketinggalan kereta. Yang kedua itu nanti Allah bimbing surat apa yang dibacakan yang umumnya mewakili keadaan makmum. Kadang-kadang sudah disiapkan satu surah, di tengah-tengah takbir bisa berubah itu. Karena itulah pesan yang pertama, walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Ini kaidah dasar dalam kehidupan yang pertama. Ini bukan materi ya. Ini hanya mukaddimah untuk mengantarkan pada diskusi. Kaidah yang pertama, bumi ini kata Allah ditetapkan, dan cara menetapkannya itu menggunakan qad. Qad itu bisa berarti taukid, menguatkan, bisa berarti tahqiq, menjamin, bisa berarti taqrib, mendekatkan. Yang mendekatkan itu bisa contohnya iqamah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah.
Artinya sholat sudah dekat akan dimulai. Ayo siapkan diri kita untuk khusyuk. Nah, di sini Allah ingin tegaskan, kata Allah, demi keagunganku, aku tegaskan, dan sifat kehidupan ini akan berlangsung dengan cepat dan dekat. Bahwa kehidupan di bumi ini hanya akan bisa menjadi saksi manfaat sampai dengan pulang ke akhirat bagi hamba-hamba Allah yang saleh. Jadi ada pesan kepada kita, dimanapun berpijak di bumi ini, Anda yang belajar di kampus, Anda yang bekerja, Anda yang masih di jalan, sepanjang berkehidupan di bumi, di tempat yang dipijak, maka banyaklah berbuat amal saleh. Jangan sampai ada satu tempat dipijak, perbuatannya salah. Kenapa? Karena nanti yang saleh ini, itu yang akan dibawa manfaatnya sampai kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nanti ada orang yang sudah diperkenankan oleh Allah berkehidupan di bumi, tapi perilakunya tidak soleh. Sama padanan maknanya dengan Quran surah 35 Fatir, ayat 32. Ada orang yang mendapat kesempatan dari Allah untuk menghafal Quran. Tapi sayang, hafalannya digunakan pada hal-hal yang tidak bahkan diperkenankan oleh Allah. ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا. Ada hamba-hamba Allah yang diperkenankan untuk bisa dekat dengan Al-Quran. Maksudnya ada yang senang baca, senang mengkaji, senang menghafal. Cuma sayang nanti, وَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِ. Ada orang yang diberikan kesempatan bisa menghafal Al-Quran, tapi zalim. Ayatnya digunakan bukan pada tempatnya. Dia hafal ayat, tapi ayat itu dia potong untuk memenuhi keinginan dunianya. Dia gunakan ayat untuk mencari kepentingan dunia, itu zalim. Zalim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu zalim. Zulmun. Tahu gayung? Halo, tahu gayung? Tahu. Gelas, tahu gelas? Ay, pami bade ngaleut ngangge gayung atau nepi gelas. Lah, ya itu bahasa Rusia pojokan tuh ya. Kalau mau minum pakai gayung atau gelas? Gelas. Kalau mandi pakai gayung atau gelas? Gayung. Ada orang yang minumnya pakai gayung, mandinya pakai gelas. Nah, itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Orangnya disebut zalim, perbuatannya zulmun. Dia hafal kul huwallahu ahad, tapi dia mengatakan semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuma caranya beda-beda. Itu zalim namanya. Jelas? Baik. Ada orang diberi kesempatan untuk hidup di bumi. Kehidupan di bumi ini sejatinya mengumpulkan bekal untuk pulang. Karena di sini enggak ada yang abadi. Sementara. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Semua yang hidup di bumi termasuk engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mayyit, akan wafat. Tuh, CM. Calon meninggal. Saya, kita. Jadi meninggal itu bab yang mengantarkan pada kehidupan baru di akhirat, itu yang sejati, yang abadi. Mau ke surga? Mau ke surga? Surga itu di dunia atau di akhirat? Nah, gerbang menuju surga itu meninggalkan dunia dulu. Makanya ketika meninggal dunia, itu perpindahan ke alam berikutnya, akhirat. Di akhirat itulah ada surga. Orang yang ingin ke surga, artinya orang yang sudah siap menjalani kematian untuk meninggal dunia. Nah, ke surga itu kan butuh bekal. Anda ke pusdai saja butuh bekal, apalagi pengen ke surga. Allah sudah siapkan di bumi ini, di dunia ini, berbagai macam aktivitas yang hasilnya untuk mendapatkan bekal ke surga itu. Jadi cari dengan semua kegiatan di bumi yang terbentang ini, berbagai kegiatan yang punya nilai, yang nilainya itu jadi bekal kita untuk pulang menghadap Allah dan berpotensi memasukkan ke surga. Itu yang sering kita sebut dengan pahala. Bahasa Qur'annya hasanah. Apa namanya? Nah, karena itu kita sering bermohon pada Allah semoga semua kegiatan dunia kita menjadi hasanah. Di akhirat hasanahnya dibawa, ditampakkan lagi. Itu yang disebut di Qur'an surah kedua, ayat 201. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً. Nah, jadi dunianya hasanah, di akhiratnya ditampakkan hasanahnya. Nanti setiap kegiatan kalau jadi hasanah, dituliskan pahalanya. 10 kebaikan,
700 kebaikan. Itu yang dimaksud Quran surah ke-6 ayat 160. Man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang mengerjakan perbuatan punya nilai hasanah. Makannya bernilai hasanah. Belajarnya bernilai hasanah. Kerjanya bernilai hasanah. Istrinya namanya hasanah. Semua hasanah. Maka setiap dikerjakan punya nilai. Mau berpakaian, bismillahirrahmanirrahim. Pakaiannya menutup aurat. Kalimat bismillahirrahmanirrahimnya menjadikan perbuatan menggunakan pakaian itu berubah menjadi hasanah. Nah nanti, ya sebentar, dipanggil tuh. Nanti, kalimat hasanah itu yang melahirkan pahala, itu yang dituliskan di kitab. Itu yang dimaksud di Quran surah Al-Isra, iqra kitabak. Kafa binafsika liyawma alaika hasiba. Ini kitab bu baca. Nah yang di kitab itu hasanahnya. Hasanahnya, apakah kebaikannya ada? Atau keburukannya pernah dikerjakan? Itu yang ikut pulang. Semua kegiatan yang bernilai hasanah, itu disebut amalnya dengan amal salih. Pelakunya disebut dengan salih, jama'nya disebut dengan salihun. Jelas? Nah ini yang kembali ke Al-Anbiya ayat 105 tadi. Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Orang-orang yang mampu mengambil peluang, mendapat warisan, kesempatan dari Allah beraktivitas di bumi, orang-orang yang beraktivitasnya benar, itulah yang akan mendapatkan warisan kebaikan sampai dia pulang ke akhirat nanti. Jadi pesan pertama, jangan sampai sepulang dari sini atau bahkan di sini, ada kegiatannya yang tidak punya nilai amal soleh. Itu rugi. Karena hanya akan mengendap menjadi dunia saja. Dan apa bedanya dengan yang belum beriman? Anda makan, yang belum beriman juga makan. Anda minum, yang belum beriman juga minum. Maka perbedaan iman kita mengantarkan semua perbuatan menjadi amal soleh. Itu satu. Jelas? Yang kedua, tadi di penutup rakaat yang keduanya, diberikan perintah kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk semua tunduk patuh kepada Allah. Fahal antum muslimun. Apakah kalau sudah jelas keterangannya, jelas pemahamannya, paham apa yang dijelaskan kata Allah, sudahkah tiba waktunya bagi Anda semua untuk patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Muslimun jama' dari kata muslim. Akarnya dari kata aslama yuslimu. Aslama itu tunduk patuh. Diperintahkan sholat, patuh. Diperintahkan baca Quran, patuh. Diminta untuk jujur, patuh. Jangan terpecah belah. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Patuh. Jangan saling mencela, patuh. Jadi semua aktivitas dalam Islam, agamanya disebut apa? Islam. Dinnya itu Islam. Kenapa disebut Islam? Memberikan kesan kepada kita, kalau sudah masuk Islam, mesti patuh pada ketentuannya. Orangnya Muslim, orang yang patuh, tunduk. Ketentuannya disebut dengan silmi. Jadi agamanya, dinnya Islam, pedomannya disebut dengan apa? Silmi. Quran surah kedua, ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafa. Hei semua orang yang beriman yang sudah masuk Islam. Jadi kalau masuk Islam, masuk frame dinnya. Dinnya, Quran surah ketiga ayat ke 18-19. Di ayat 19-nya, inna dina indallahil Islam. Itu Islamnya. Pokok ajarannya, ya ayyuhalladzina amanu. Hei semua yang sudah masuk Islam dan beriman, udkhulu fis silmi kaf. Secara total. Jadi di Islam itu petunjuknya bukan cuma saat sholat. Bukan. Dari takbir sampai tahiyat. Bangun tidur. Ada petunjuknya? Nah itulah kafah namanya. Berpakaian ada petunjuknya? Ada. Makan ada doanya? Ada. Masuk masjid ada aturannya? Ada. Kaki yang mana yang dilangkahkan? Kanan. Keluar kaki yang mana? Kalau ke toilet kaki yang mana? Ada doanya enggak? Nah saat baca doa itu, berubahlah aktivitas itu menjadi amal soleh. Orangnya disebut soleh.
jama'nya solihun. Jadi kita itu diminta patuh, jangan cuma berislam dalam ibadah ritual. Betul sholatnya Islam, tapi lisannya tidak muslim. Makanya kata Allah, kalau sudah Islam, lisannya berkata yang baik. Jangan saling mencela, jangan saling menipu, jangan bikin hoax. Katakan yang baik-baik, kalau tak mampu diam, kata Nabi. Sampai ke ujung kaki. Nah, kemudian diminta kita kalau bisa melakukan itu, fahal antum muslimun, kalau sudah jelas, sudah paham, pertahankan itu sampai wafat. Apakah kamu siap untuk tunduk patuh kepada Allah? Itu pertanyaan di rakaat kedua di penutupnya tadi. Siap insya Allah? Halo, siap? Nanti kalau itu bisa dilakukan, maka kita akan memperoleh balasan dari Allah, apresiasi namanya salam. Agamanya namanya apa tadi agamanya? Islam. Pedomannya apa? Silmi. Orangnya apa? Muslim. Hadiahnya apa? Salam. Salamnya ada di Quran surah ke-19 ayat 15. Wasalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Salam itu tenang. Salam itu damai. Salam itu kebahagiaan. Salam itu puncak kesuksesan. Saya mau tanya begini. Sahabat-sahabat Nabi sebelum masuk Islam sifatnya apa? Jahiliyah kan? Coba setelah masuk Islam, berubah menjadi baik atau tidak? Kehidupannya makin tenang tidak? Makin sukses tidak? Perhatikan, tidak ada satupun sahabat yang masuk Islam kecuali semua sukses di bidangnya. Dan mereka semua bahagia. Coba lihat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu, Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, sukses jadi pengusaha, hartanya banyak. Saya terakhir umrah itu sudah tegak wakaf hotelnya Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau kan dulu mewakafkan sumur dengan kebun, dikonversi sekarang salah satunya menjadi hotel. Hasilnya infak atas nama Uthman bin Affan. Umar bin Khattab sukses. Amr bin As sukses. Bilal itu sukses. Kisahnya sampai sekarang abadi. Bandingkan dengan sebelum masuk Islam. Jadi Anda itu kalau sudah masuk Islam, seharusnya bahagia. Ada jembatan kesuksesan yang akan didapatkan. Harusnya lebih tenang. Bilal itu saking tenangnya, dicambuk berkali-kali, nyantai aja. Irtad kata yang nyambuk, ahad kata Bilal. Irtad ahad, makin kencang suaranya. Makin kencang dicambuknya, makin kencang suaranya. Murtad kamu, ahad, murtad ahad. Bilal. Sekarang coba, apakah setelah berislam sampai sekarang, sudah merasakan ketenangan yang membahagiakan itu? Sudah sukses dalam beraktivitas? Kalau belum didapatkan sepenuhnya, boleh jadi satu, saat ini kita belum jadi muslim yang kafah. Jangan-jangan saat sholat, muslim. Keluar dari situ pakaiannya ganti lagi, aurat kebuka lagi. Akhwat, ibu. Ke masjid numpang pakai mukena aja, keluar pakai rok mini lagi. Halo? Maaf ya, maaf. Yang laki-laki sholat. Tapi keluar dari sini riba lagi. Betul sholat. Keluar dari sini, bahkan ada yang tertukar sendal. Mudah-mudahan tidak ya. Tapi sekarang nyata terjadi. Dia baru sholat, baru istighfar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Bahkan subhanakallahumma bihamdika Allahumma ighfirli. Barusan taubat, keluar sudah ghibah. Itu imamnya tadi siapa tuh? Iya ya, gitu amat bacaannya, si amat aja gak gitu. Nah jadi muslim itu kafah dari bangun tidur sampai tidur lagi. Semampu yang bisa dilakukan. Itu. Nanti dunianya salam. Wassalamun alaihi yawma wulida. Di alam kuburnya salam. Wa yawma yamut. Makanya di Islam itu jangankan ayat tentang dunia. Ayat tentang kuburan pun ada. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Ayat tentang kuburan ada. Jadi kita itu punya persiapan sebelum masuk kubur. Yang bahaya itu enggak tahu setelah wafat mau kemana.
Kalau kita alhamdulillah bersyukur, Pak, Bu. Kalaupun meninggal, sudah belajar. Cara meninggal husnul khatimah begini. Kalau ingin cari tantangan dan bersifat nekat dipukulin malaikat begini. Kalau mau coba silakan aja, cuman resikonya tinggi gitu. Tapi diterangkan alam kubur yang terang begini, yang bahagia begini, yang nestapa begini, sampai ayat tentang akhiratnya ada. Makanya kita punya harapan yaumul akhir, informasinya komplit. Silakan bandingkan, dicek di mana ditemukan informasi tentang seputar kehidupan pasca dunia yang komplit sifatnya. Siapa yang bisa memberikan itu semua kalau bukan penciptanya? Yang terakhir, wa yauma yub'atsu hayya, kalau dunianya benar muslim, di alam kuburnya mendapatkan salam, di akhiratnya dibangkitkan dalam kebahagiaan dan kegembiraan, dan tempatnya darussalam. Itulah sebabnya ketika kita saling berjumpa, kita berdoakan satu dengan yang lainnya dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alnya istighraq mencakup tiga. Assalam, semoga semua jenis salam di dunia, di alam kubur, di akhirat, alaikum, lekat dengan Anda saudaraku. Semoga Anda damai, semoga Anda tentram, rumah tangga tentram, pekerjaan sukses, kalau meninggal tenang, di akhirat mendapatkan rahmat dan berkah Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan diganti salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi sama muslim. Makanya disebutkan tahiyyatum minallah, anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala, kalimat sapaan itu dan doa di dalamnya. Jelas sampai sini? Fahal antum muslimun? Maka saya tutup pertanyaannya dengan kalimat imam tadi, membacakan surah yang tadi disampaikan. Apakah sudah siap sekarang menjadi seorang muslim yang utuh? Siap? Takbir. Itu ayat yang dibaca dalam surat maghrib tadi.